Perkembangan seterusnya menjadi tradisi setiap kali musim perayaan di negara ini. Golongan sasar disantuni pelbagai pihak. Seperti di Perlis menjelang sambutan Tahun Baru Cina, masyarakat Tionghoa terus diraih. Dan untuk kali ini, program kayuhan Maibs Peduli dianjurkan. Laporan penuh dan perkembangan lain dari utara tanah air Perlis, kita terus sahaja bersama Muhammad Syah Hashim. Silakan Syah. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Program Anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS itu telah menyantuni penghuni Pusat Jagaan Rumah Sejahtera di Pekan Kaki Bukit dekat Padang Besar. Kayuhan turut menyaksikan penyertaan Raja Muda Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulai bersama Raja Puan Muda Tuanku Hajah Lailatul Sharin Akashah Khalil. Kehadiran tetamu diraja ini menceraikan 15 penghuni dan pada masa sama pelbagai bentuk sumbangan diserahkan. Yang tadi Tuanku Tuan Muda ada cakap lah, bila kita perlu apa bolehlah approach dia. Memang dia ada kawan banyak yang nak donik lah bagi kita. Itu kita nak ucap terima kasih lah bagi semua orang lah. Selain pusat jagaan ini, program turut menyantuni masyarakat sekitar Pekan Kaki Bukit. Sempena musim perayaan ini juga, masyarakat terus dididik untuk sentiasa meningkatkan tahap kesedaran keselamatan jalan raya. Ke arah itu, Majlis Keselamatan Jalan Raya dan Jabatan Keselamatan Jalan Raya Negeri mempergiat 4 tonggak utama kempen. Kempen turut melibatkan pelbagai rakan kongsi jabatan antaranya Jabatan Pendidikan Negeri, JPJ, Polis, Majlis Perbandaran Kangar dan Angkatan Pertahanan Awam. Menerusi usaha ini juga, akui Adun Indra Kayangan, Gan Ailing, semua pihak perlu bekerjasama dalam memastikan kadar kemalangan dan kematian jalan raya dapat dikurangkan. JKJR melalui MKJR serta kolaborasi bersama rakan strategik akan terus mempergiatkan lagi advokasi KJR melalui pelbagai program seumpama ini yang kita lakukan pada hari ini dengan medium hebahan secara berterusan bagi mengikatkan pengguna jalan raya agar kepentingan dan tanggungjawab kita bersama dalam memastikan jalan raya menjadi lebih selamat. Beliau menyatakan demikian pada majlis pelancaran kempen keselamatan jalan raya semasa Tahun Baharu Cina di SRJKC Kun Ek Kangar. Pada majlis sama, 24 topi keledar diedarkan kepada penunggang dan pembonceng motosikal yang merupakan pelajar sekolah. Harum manis sinonim dengan Perlis. Bagaimanapun, Jabatan Pertanian Perlis kini memberi perhatian kepada cadangan untuk mengetengahkan tanaman bambara groundnut atau kacang poi bagi menambah pendapatan pengusaha harum manis di luar musim. Cuaca panas di negeri ini, kata Pengerusi Persatuan Pengusaha Harum Manis Perlis PPHPS Dato' Hashim Subuh, sesuai untuk tanaman kacang berkenaan memandangkan penjagaannya mempunyai persamaan dengan harum manis. Kita ada lebih 1,000 hektar kawasan harum manis. Kepada pekebun ataupun ladang-ladang harum manis yang belum cukup besar lagi, kemungkinan kita boleh juga menanam apa ni harum manis, menanam bambara ini di antara lorong-lorong harum manis. Dan usaha itu disokong Timbalan Pengarah Jabatan Pertanian Negeri, Muhammad Nizam Abdul Aziz, dengan menyatakan komitmen pihaknya yang akan memantau kesesuaian sebagai tanaman selingan dan disyorkan kepada petani berminat. So kita akan kembangkanlah kepada tanaman selingan di antara harum manis lah. And, jadi kita kena tengok dari segi dia punya kos, dari segi dia punya pasaran apa semua. Tanaman berkenaan kini diusahakan sebagai tanaman percubaan di ladang projek integrasi seluas sehektar di Cuping Perlis. Laporan itu menutup perkembangan dari utara tanah air Perlis. Kembali semula ke Studio Wisma Berita Angkasa Puri untuk laporan lain berita wilayah. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Syah langsung dari Perlis.